Kanva Ninja. Wow! Desain pakai Kanva calon ninjaku. Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanva Ninja. Di tutorial hari ini, kita akan sama-sama bikin Instagram story yang mudah menggunakan Canva free, tapi tetap estetik dan juga eye-catching. Tentu bisa lihat dulu previewnya di sini, dan kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman pilih yang sosial media, dan kalian klik template Instagram story. Begitu masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih dulu foto yang mau kalian jadikan Instagram story. Kemudian kalian upload deh ke Canva. Kalau di sini, aku akan pakai foto yang ada di Canvanya. Kita klik elemen, kemudian kita masukin kata kunci portrait. Klik photos, dan pilih yang gratis. Di sini aku sudah ketemu yang gratis. Klik kanan. Kemudian klik set image as background. Pastikan posisi fotonya ada di tengah desainnya. Teman-teman kembali lagi ke elemen, kalian search yang namanya gradient. Klik grafik dan teman-teman pilih yang warnanya pink seperti ini. Karena warnanya pink, kita mau ubah dulu nih jadi warna putih. Kenapa? Karena aku mau buat seolah-olah di bagian atas desainnya itu ada kabutnya gitu, teman-teman. Kemudian kita masukkan dulu teks. Klik text at the heading. Baru kita masukin harinya. Kapan nih teman-teman pergi jalan-jalan atau misalkan kalian membuat Instagram story ini. Aku akan buat Wednesday. Pakai font Poppins. Pilih yang Poppins Extra Bold. Kita ganti jadi warna putih. Taruh di bagian atas. Oke, kemudian tambahkan lagi teks yang add a subheading. Kita tulis jalan-jalan siang bareng keluarga. Di sini aku tetap pakai Poppins, tapi Poppins-nya yang Poppins medium. Baru kita kasih italic supaya ada perbedaan sedikit gitu ya. Perkecil. Dan taruh di bawah kata Wednesday-nya. Karena ini panas nih situasinya, si omnya aja sampai ngeringit matanya, jadi kita masukin degree atau suhu yang ada. Misalkan 33 derajat nih. Kita pakai lagi font Poppins Extra Bold. Teman-teman klik aja dulu 33. Baru kita copy paste lagi. Kita klik 0 atau huruf O. Kita perkecil, taruh di bagian atas 33. Supaya kesannya jadi derajat. Nah, derajatnya ini dalam bentuk apa? Celsius kah, Fahrenheit kah, atau apapun. Jadi di sini aku akan pakai Celsius. Kita grup, taruh di bagian bawah, baru kita tulis lagi keterangannya. Panas banget nih cuacanya. Kita tambahin teks, panas pol, bentar lagi angus. Kita kasih font yang Poppins medium, kita kasih italic lagi. Perkecil dan taruh di sebelah kanan. Kalau teman-teman lihat tulisannya ini kurang kelihatan. Nah, gimana caranya membuat tulisan-tulisan ini jadi lebih kelihatan? Teman-teman bisa select dulu semuanya, kalian group, kemudian kalian klik efek dan kasih lift.
Liftnya ini kalian bisa atur dulu intensitasnya mau segimana supaya tulisannya lebih menonjol. Ku akan pakai kira-kira di 70. Tonton boleh taruh di bagian tengah. Tapi teman-teman juga bisa buat seolah-olah ini tampilan weather gitu. Jadi kita akan masukin icon cloudy-nya. Kita kembali lagi ke elemen, kemudian kita search cloudy. Di sini sudah ada icon-nya yang cocok. Kita pilih. Kalau teman-teman lihat, di sini tuh nggak ada pilihan shadow-nya nih. Gimana caranya membuat shadow supaya icon-nya kita lebih kelihatan? Teman-teman copy paste aja elemennya. Kemudian elemen yang satunya, teman-teman klik edit image. Kemudian kalian klik duotone. Apapun pilih aja, di sini aku akan klik yang cherry. Nanti dia akan muncul settingannya, di highlight dan shadow-nya teman-teman ganti jadi warna hitam. Jadi warna hitam, di shadow-nya juga kita ganti jadi warna hitam. Terus klik apply. Ingat ya teman-teman, di bagian atas ini harus kalian perhatikan, tulisannya ini saving pause atau enggak. Kalau misalkan saving pause, teman-teman jangan lanjut mendesain. Kalau tulisannya saving pause, kalian lanjut desain, nanti desainnya kalian nggak akan tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Baru deh kita timpain ke atas icon-nya. Terus kita klik position, klik backward. Di sini kita geser sedikit ke kanan. Kita transparansiin turun. Kita geser sampai dia membentuk seperti shadow. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kita grup dua-duanya. Percil, taruh di sebelah kiri, dan tulisannya di sebelah kanan. Kalau mau seperti ini aja juga boleh, teman-teman. Tapi aku akan kasih garis pembatas antara icon dan juga tulisannya. Kita tambahin line. Terus kita atur line weight-nya jadi lebih tebal. Terus di-rotate 90 derajat dan taruh di sini. Kecil dulu, kita geser. Taruh di tengah desainnya. Sudah selesai mengerjakan yang tulisannya, kita beralih ke objek utama kita, yaitu foto potret si omnya nih. Gimana sih caranya supaya orang itu fokusnya ke si om? Kita bisa kasih stroke nih ke fotonya. Di sini aku akan buat seolah-olah stroke-nya itu mengelilingi badan dari objek fotonya kita. Cara membuatnya, teman-teman sisa masukin aja garis. Kita klik L lagi di atas. Kita atur line style-nya menjadi garis putus-putus. Kita atur line width-nya jadi 10. Kita rotate, dan kalian lihat nih di bagian tubuhnya, mana nih yang bisa kasih garis lurus? Di kiri bisa nih, di kanan juga bisa segini. Kita masukin dulu garisnya. Copy paste dan taruh di sebelah kanan. Atur posisinya lagi. Kemudian kita mau buat nih, dari sini dia kan agak melengkung. Berarti kita harus atur pelan-pelan teman-teman, dikit-dikit. Supaya dia bisa mengikuti pola tubuhnya. Kita perkecil dulu. Kita atur rotate. Memang butuh waktu yang lebih lama ya teman-teman. Copy paste lagi, diatur lagi rotasinya. Copy paste lagi, diatur lagi rotasinya. Kalau teman-teman atur bagian garisnya, jangan sampai dia menyisakan seperti ini teman-teman, misalkan setengah aja.
lebih baik kalian potong aja jadi dua, baru kalian tambahin lagi yang lainnya. Oke, gini nih teman-teman, berarti kalian harus satu-satu di crop dulu jadi satu, terus baru di rotate. Nah, sudah mau jadi, kembali lagi. Oke, last pieces kita taruh di sini. Jadi kalau misalkan nih ya teman-teman ketemu bagian lekukan, kalian tuh boleh nyambungin dengan potongan line yang kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman di pola yang lurus, itu jangan masukin pola kecilnya, karena nanti malah kelihatan fake gitu line-nya. Oke, ini udah jadi. Teman-teman juga bisa memasukkan efek garisnya ini dalam bentuk round endpoints. Jadi garisnya itu bakal lebih melengkung nih teman-teman. Aku kasih lihat, kalian nyalain aja. Nah, perbedaannya seperti apa? Contohnya kayak gini nih. Garisnya melengkung, ini kan lebih kayak patah-patah gitu kan. Kalau melengkung dia jatuhnya jadi lebih smooth gitu ke dalam fotonya. Nanti kalian save dalam bentuk PNG seperti biasa, baru deh upload ke Instagram Story. Gimana? Simple banget kan? Cuma lebih menantang aja di bagian nyusunin garisnya di sekitaran foto utamanya kita. Segitu aja tutorial dariku. Thank you for watching dan see you on the other tutorial. Jangan lupa dipraktekin juga, jangan ditonton doang. Tag aku di Instagram Story dengan hashtag GoCanvasion dan mention aku di @canvaninja. See you. Bye-bye.